Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan amanah yang diberikan, izinkan saya membacakan daftar nama wisudawan dan wisudawati SMP Yanbul Hikmah tahun ajaran 2023-2024. Wisudawan yang pertama, Ahmad Hidayat, putra dari Bapak Asmudin dan Ibu Ummi Kulsum yang beralamatkan Dusun Langkap Barat, Kecamatan Gurneh, Bangkalan dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Nasrullah, putra dari Bapak Saiful Islam dan Ibu Nasiha yang beralamatkan Dusun Naroan Tengah dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Saiful Jamil, putra dari Bapak Moh Ansori dan Ibu Jumana yang beralamatkan Dusun Dukur, Kecamatan Gurneh, Bangkalan dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya, Alfa Robi Sidki, putra dari Bapak Mustafa dan Ibu Siti Rukiah yang beralamatkan Dusun Tebanan, Kecamatan Gurneh, Bangkalan dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya, Danis Yanuar Arif, putra dari Bapak Raden Arjoko Arif dan Ibu Hikmatul Baliroh yang beralamatkan Dusun Langkap Barat dengan predikat sangat memuaskan. Disusul dengan wisuda selanjutnya, Eriko Pratama, putra dari Bapak Muhammad Basri dan Ibu Kristiana Setiawati yang beralamatkan Pare, predikat sangat memuaskan. Wisudawan selanjutnya, Farel Aditya Wiguna, putra dari Bapak Rasim dan Ibu Muslimah, alamat Dusun Tebenang, Kecamatan Gurneh, Bangkalan dengan predikat memuaskan. Disusuli sudah selanjutnya, Hilman Mustafa, putra dari Bapak Awan Mulyono dan Ibu Sufia yang beralamatkan Dusun Tebenang dengan predikat memuaskan. Disusul dengan wisuda selanjutnya, Ilma Safira, putra dari Bapak Abdul Manan dan Ibu Kasiani yang beralamatkan Surabaya dengan predikat sangat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya, Jasuli, putra dari Bapak Mosyafi'i dan Ibu Rofi'ah yang beralamatkan Surabaya dengan predikat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya, M. Farhan, putra dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Rahmawati yang beralamatkan Jalan Pisang, predikat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya, Maulana Firdaus, putra dari Bapak Abdul
Dusun Langkam Barat dengan predikat sangat memuaskan. Wisuda selanjutnya Miftahur Rofiqin, putra dari Bapak Sawari dan Ibu Jamilah, yang beralamatkan Dusun Magelan dengan predikat memuaskan. Wisuda selanjutnya Misbahul Munir, putra dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Nur Hasanah, yang beralamatkan Dusun Tepenang dengan predikat memuaskan. Wisuda selanjutnya Moh Ahsan Ismail, putra dari Bapak Moh Sahid dan Ibu Nasika, yang beralamatkan Dusun Tebenang dengan predikat memuaskan. Wisuda selanjutnya Muhammad Mustaqim, putra dari Bapak Haji Samsul Arifin dan Ibu Musrifah, yang beralamatkan Dusun Cukur dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Faiz, putra dari Bapak Haidi dan Ibu Mastia, yang beralamatkan Dusun Sungkungan dengan predikat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya Muhammad Bijak Armando, putra dari Bapak Almarhum Muhammad Nahoi Prasetyo dengan Ibu Sriatin, yang beralamatkan Dusun Tebenang, ya, dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Moh Hanafi Antoni, putra dari Bapak Thayyib dan Ibu Hajah Maryam, yang beralamatkan Dusun Sombing, yang dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Moh Firdaus, putra dari Bapak Halid Mawardi dan Ibu Istiana, yang beralamatkan Dusun Duur dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Najibur Rahman, putra dari Bapak Muhammad Musin dan Ibu Fitria, yang beralamatkan Dusun Tebenang dengan predikat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya Rizki Santoso, putra dari Bapak Basri dan Ibu Eni Guswati, yang beralamatkan Kampung Tebenang dengan predikat memuaskan. Dan wisudawan selanjutnya Subhan Ahmad Mubarok, putra dari Bapak Ahmad Juri dan Ibu Zaliha, yang beralamatkan Kampung Langkat Barat dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Wahyu Hidayat, putra dari Bapak Samsul Huda Sa'roni dan Ibu Hajah Hotimah, yang beralamatkan Langkat dengan predikat memuaskan. Wisudawan selanjutnya Zakaria, putra dari Bapak Usman dan Ibu Fatimah, yang beralamatkan Dusun Tebenang dengan predikat
Disusul Wisudawati selanjutnya, Imania Rosida, putri dari Bapak Mokrim Maliki dan Ibu Siti Komariah yang beralamatkan Dusun Lengkap Barat dengan predikat sangat memuaskan. Disusul Wisudawati selanjutnya, Latasya Hoirun Nisa, putri dari Bapak Hafiluddin dan Ibu Lucy Dwitara yang beralamatkan Jalan Raya Tunjung dengan predikat sangat memuaskan. Disusul Wisudawati selanjutnya, Lavenia Azumi, putri dari Bapak Sukridin dan Ibu Neneng Indrawati yang beralamatkan Dusun Kungkungan dengan predikat memuaskan. Disusul Wisudawati selanjutnya, Minyatullah Hasanah, putri dari Bapak Mok Syafi'i dan Ibu Siti Solihah yang beralamatkan Dusun Tepkana dengan predikat memuaskan. Disusul Wisudawati selanjutnya, Zahratul Laila Solihah, putra dari Bapak, putri dari Bapak Muhammad Holili dan Ibu Siti Solihah yang beralamatkan Dusun Cukur dengan predikat sangat memuaskan. Disusul wisuda selanjutnya, Siti Rabiatul Aulia, putri dari Bapak Abdul Kawi dan Ibu Kamiliatun yang beralamatkan Dusun Kerungkungan dengan predikat sangat memuaskan. Wisudawati selanjutnya, Risa Rizkwatul Furrohimi, putri dari Bapak Sabar dan Ibu Rohani yang beralamatkan Jakarta dengan predikat sangat memuaskan. Wisudawati selanjutnya, Nirwana Turrojoba, putri dari Bapak Umar Farouk dan Ibu Umi yang beralamatkan Kampung Langkap Barat dengan predikat memuaskan. Disusul Wisudawati selanjutnya, Lila Arimani, putri dari Bapak Zainul Rofiq dan Ibu Ujiani Sugiyarti yang beralamatkan Surabaya dengan predikat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.